Ali. Ali, mak terima hari. Hari macam mana pun mak terima. Murah terima hari. Mak makan. Mak dah masak. Tina, bawa Ali makan. Kenapa Tina tak cakap? Kak, Tina, ajak Ali makan. Dah lama. Lah. Cukup tenang. Kita boleh makan dulu ya. Mak. Okay, orang pertama yang saya tanya dulu. Anak saya, anak saya yang besar tu. Masa tu dia umur apa? Masa tu dia kecil lagi, dalam 11 tahun kot. Kecil lagi. Okey, kenapa saya tanya dia dulu? Sebab itulah perasaan saya masa mak saya berlakon dulu. Faham tak? Bila saya kena ejek, saya tak suka benda tu. Okey. Jadi saya tak nak dia lalu benda yang sama. Jadi dialah orang pertama saya tanya. Okey. Nama dia Fee. Fee, ayah nak berlakon tapi karakter ayah jadi ni, orang lembut ni apa semua kan. Okey dah. Dia cakap tak okey, janganlah. Oh. Ha, dia cakap jangan. Tapi saya langgar. Saya tak tahu kenapa saya langgar. Selalu saya ikut. Oh, selalu. Selalu saya ikutlah. Kita kena fahamlah anak kita kan. Kelebihan saya lalu benda yang sama. Jadi saya tahu macam mana dia akan rasa kalau jadi macam tu kan. Tapi saya langgar. Sebab kalau saya tak buat, ini ramai kat luar ni akan buat dan saya akan menyesal seumur hidup. Jadi untuk tak nak rasa tu nanti, saya langgar aje. Tapi saya rasa saya jumpa balik anak saya, saya cakap lagi sorry je. Ayah kena ambil. Kalau ayah tak ambil, ramai nak ambil. Ramai tu abang tahu waktu tu siapa antaranya? Okey, definitely kalau abang tolak, okey. Definitely Datin Paduka akan cari orang lain. Kan? Betul. Kalaupun orang tak datang. Tapi garanti lah orang akan ambil ni. Ali, kau tolong aku kejap. Ali dekat dua orang dah order APC kat situ. Aku nak tengok sini baru kejap. Okey, aku tolong. Aku tolong dia. Abang Lan. Cantiklah tulisan Ali. Tina suka. Esok, mau tak pergi KL, tengok wayang, lepak-lepak. Nanti Amin belanjalah. Okey, Tina pun boleh ikut. Nak? Okey. Oi, minus one. Sheila Majid, nak tak? Siapa pelakon yang abang rasa akan pegang watak tu kalau bukan abang? Oh, tak tahu. Pasal bila cakap tentang Datin Paduka ni, dia select pelakon dia pelik. Kita tak tahu kenapa dia select orang tu. Pernah satu interview, satu reporter tanya, Datin kalau pilih pelakon, apa kriteria dia? Tahu dia jawab apa? Dari suara. Dia pilih pelakon dia daripada suara. Suara, eh? Dari suara dia tahu pelakon tu boleh bawa macam-macam karakter atau tidak. Sampai sekarang saya tak jumpa. Pelik saya tak jumpa benda tu. Tapi dia memang pernah cakap macam tu. Dia pilih sebab saya pelakon lelaki yang pertama yang berlakon filem dia lebih daripada satu. Sebelum saya, pelakon lelaki dia, leading lelaki dia sekali aja. Dia takkan repeat. Saya pelakon lelaki yang pertama yang dia repeat. Saya 4 kali. Maya Karim pun sama. Maya pun heroin yang pertama yang repeat. Memang suami bapa takkan repeat. Oh, memang kalau ikutkan suami bapa dia takkan repeat pelakon. Sebelum kami tak ada. Tak ada siapa. Memang ada kisah. Boleh cari. Takkan repeat punya. Semua sekali. Ada something dekat abang ni? Tak tahulah. Tahan lasak. Non fragile. Nak bekerja dengan Datin Paduka kena tahan lasak. Memang tahan lasak kena. Berapa ramai pelakon lagi? Malah sebut namalah. Ada yang dapat skrip tengah rehearsal, besok hilang. Oh, ada juga. Call balik tak angkat dah. Ada pelakon bagi nombor Cina. Bila call Cina angkat, ramai. Bila sebut ada. Sebab budaya bekerja dengan dia orang agak berbeza sikit. Dia orang background dia orang commercial kan. Dia orang daripada orang iklan. Jadi cara dia orang bekerja tu lain. Tapi saya suka kerja tu. Kerja cara dia orang.
dia orang detail, dia orang tahu apa yang dia orang buat. Jadi kita tak tertanya-tanya, kita buat apa ni? Tak ada. Soalan tu tak ada. Dia orang cakap mesti ikut macam dalam IC. Habis tu macam mana? Nak pergi ke kami? Kan ada lagi seminggu. Siapa dia orang tu nya? Nya, akak pinjam duit Along. Kau pinjam duit Along, Nya? Nya, kenapa kau buat macam ni, Nya? Tak bagi tahu dengan aku. Kau cakap kau pinjam dengan ayah kau, kan?